Oke, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun. Ya. Ini satu bentuk afdal jamaati al jama afdalul jamaati. Gimana azan ini? Al-jama'atu fil jum'ati, benar. Afdalul jamaati al jamaatu. Oke. Ya. Berbahasa afdal berjamaah itu bermula jemaah itu jemaah pada jemaah. Nah. Langsung aja Khobar. Ya, Seutama-utama jamaah itu jamaah dalam Jumat. bermula seutama jamaah-jamaah itu berjamaah dalam Jumat. Nah, fardu. Tumma fi subuhi, kemudian subuh Jumat. Fi tumma fi subuhi ghairiha, kemudian pada subuh selainnya Jumat. Hari-hari apa pun solat Jumat itu solat subuh itu utama solat kan, eh? Selain hari Jumat. Kemudian pada Isyak, kemudian pada Asar. Oh, amma jama'atu fi zuhri wal jama'atu fil maghribi fihima sawa'un. Adapun berjamaah pada zuhur dan bermula jamaah pada maghrib, maka bermula keduanya itu sama saja. Martabatnya sama. Watang qati'ul jama'atu bi khuruji imamihi salatihi bi hadatsin aw ghairiha. Terputuslah berjamaah dengan keluar imam daripada solat dengan sebab hadas ataupun lainnya. Keluar imam maka terputuslah. Keluar makmum tak putus jemaah. Keluar imam baru putus jemaah. Wail makmumin qat'uha bi niyatil munfarqati. Dan boleh bagi makmum oleh putusnya berjemaah dengan syarat mesti ada niat munfarqah. Akan tapi hukumnya itu makruh kecuali kena ada keuzuran. Contoh uzur tu apa? Sakit, lamanya imam, tinggalnya imam akan sunat yang dimaksudkan. Apa sunat maksud? Hunut, tasyahud awal. Dan bermula barang yang mendapat adrakahu masbuqun fahuwa awwalu solati. Bermula barang yang telah mendapat akannya barang oleh si masbuk, maka mulai barang itu kira permulaan solatnya si masbuk. Berarti rakaat mana yang pergi, berarti itu rakaat yang pertama baginya. Faya'idu fi thaniyati subhil kunuta, maka mengulangi yang masuk pada yang kedua subuh akan kunut. Berarti datang rakaat kedua baru datang si masbuk. Maka kan sudah ada kunut, dia perlu ulang sekali lagi rakaat tambahan kunut juga. Wa fi thaniyatil maghribi at-tashahhuda, dan pada yang kedua maghrib akan tashahhud. Datang pada rakaat kedua tashahhud. Nanti untuk tambahan satu rakaat lagi, maka tashahhud juga. Tashahhud, tashahhud, tashahhud. Ini takdirnya begini Ustaz. Dia menemui rakaat ketiga. Rakaat ketiga imam dia rakaat pertama. Kemudian dia bangun rakaat kedua, dia perlu tasyahud lagi enggak? Tasyahud. Walaupun udah tasyahud di rakaat pertama kan. Kalau dia dapat rakaat kedua memang udah tasyahud bareng imam kan? Walau adrakal masbuku al-imama fi ruku'i mahsubin lil-imami waqma'anna yaqinan qabla irtifa'i imami an aqillihi adraka ar-raka'ata. Dan jikalau memperdapat oleh si masbuk akan imam pada rukuk yang dikirakan bagi imam. Maksudnya bukan rukuk tersalah, bukan rukuk yang itulah yang tambahan yang tak sengaja gitu sana. Dan bertomak ninah ianya. Sempat rukuk, sempat tomak ninah, memang yakin dia sempat tomak ninah. Dapat tu kapan? Sebelum bangun imam. Sekurang-kurangnya rukuk. Berarti hampir mahu tegak lah. Sebelum hampir mahu tegak itu dia dapat. Maka rakaat itu dia akan dapat. Tapi kalau dia dapat, tomak ninah pun tidak ada. Imam sudah pun berlaku sehampir-hampir rukuk, maka dia tak dapat. Wa yukabbiru fi hadhil halati takbiratan litaharrumi wa ukhra lirukumi. Dan bertakbir ianya si masbuk pada ini keadaan akan sebagai takbir ihram.
dan bermula takbir yang lain itu bagi rukuk. Takbirat ihram, Allahu akbar biasa, dan pastikan ada takbir satu lagi untuk dia terus rukuk. Tafsir, ini tafsirnya. Kalau kabbara wahidan, maka jika bertakbir ianya si masbuk akan satu kali. Nah, dia tak dapat dua. Tak dapat rukuk, takbirat ihram saja. Fa inna wa biha taharwi, maka jika niat takbir satu itu untuk takbirat ihram saja, watam wa atamma, dan menyempurna ianya si masbuk akan takbir. Allahu akbar, sempurna. Satu ya. Sebelum dia dapat sempurna takbir satu tadi waktu bila? Sebelum turunnya imam. Maka Kak, sebelum turunnya si masbuk sebelum turunnya si masbuk. untuk rukuk, eh? Untuk rukuk ah. Nasihat terangkatlah solat. Berarti dia dapat menyempurnakan takbir sebelum dia turun. Dan imam imam sudah pasti di rukuk sana kita. Jadi sini sedikit Ustaz. Tadi kan ya, kalau mendapati oleh masbuk akan imam pada rukun yang dihitung bagi imam. Dia sempat Madinah secara yakin. Sempat Madinah sebelum bangun imam dari sekurang-kurang rukun. Jadi imam belum bangun untuk menuju berdiri. Masih dalam posisi rukun tapi udah mau bangun dikit, ya. Dia dapat rakaat. Dan misalkan dia baru datang, imam sudah rukun dan mau bangun kan gitu. Dia baru datang, imam udah rukuk dan mau bangun dikit lagi. Dia langsung bertakbir pada ini keadaan, satu takbir untuk taharum doang. Dia langsung takbiratul ihram dan mentakbiri akan takbir yang lain. Takbiratan, ini takbiratan wahidatan maksudnya kan? Dan takbiratan ukhra, mentakbiri pada ini keadaan akan takbir yang lain untuk rukuk. Imam sedang mau rukuk, mau bangun, dia Allahu Akbar, takbiratul ihram, sempurna, kemudian takbir sekali lagi langsung turun kan? Nah itu baru dapat rakaat. Makanya jika kalau takbir ia satu doang dan niat ia dengannya takbir, takbir tahrum, takbir sekali tapi maksudnya untuk takbiratul ihram boleh juga, dan menyempurnakan ia akan takbir sebelum turun dia untuk rukuk bersama imam kan? Terangkat sholatnya. Jika tidak, nah, jika tidak menyempurnakan takbir sebelum turun. Artinya takbir sambil turun. Tidak terangkat. Oh, dia takbir seterusnya itu seolah apa? Untuk mendapatkan misalnya. Seolah-olah satu takbir itu untuk turun apa untuk taharum. Sehingga nggak jelas dia kan. Itu. Tapi kalau tapi Allahu Akbar sempurna, turun terus walaupun tak takbir, sah sana. Dapatlah. Allahu Akbar, sah. Oh, tadi sekali ulang. Maknanya tadi walaupun kita datang lewat, kita mak kita takbiratul ihram, tetapi imam mahu bangun juga. Kita banyak kita turun itu ketika imam mahu bangun. Maksudnya itu kalau belum dapat sukan rukuk, kita turun, tapi kita turun rukuk. Sebelum imam bangun dari sekurang-kurang rukuk. Artinya imam udah Walaupun rukuk, sekurang-kurang rukuk kan agak mereng. Sebelum bangun udah, sebelum dianggap lebih dekat ke berdiri, masih lebih dekat ke rukuk. Ketika kita turun bar sempurna, imam pun seolah ada perselisihan, ada perselisihan juga kan? Tapi cuma Ya. belum sempurna imam. Enggak apa. Enggak apa-apa. Seolah macam ada perselisihan juga, tapi cuma imam tu kalau kita sudah sempurna dan imam itu pun belum sampai. Mungkin imam lambat sana. Dia belum sampai sekurang. Kisah juga. Walau adrakahu fi i'tidalihi, dan jikalau mendapat ia si masbu akannya imam pada i'tidalnya imam, dan maka pada barang sudahnya dia dapat i'tidal ataupun dia dapat ketika sujud sujud wafaqahu, mensesuai ia imam, ia masbu akannya imam padanya i'tidal dan barang sudahnya, dan pada zikirnya. Maknanya kalau sujud dia baca baca zikir sujud kan, dan pada zikir intiqalat dari zikir perpindahan daripadanya, tidak zikir perpindahan kepadanya, berarti sami
Sami Allah, dapat tak? Pada zikir berpindah dari i'tidal menuju ke rukun yang lain. Ini dia menemui imam di i'tidal. Dia mengikuti imam pada i'tidal dan pada zikir i'tidal. Dan zikir berpindah dari i'tidal. Dari i'tidal mau sujud. Dan ada Allahu Akbar, dia baca juga zikirnya. Tidak pada zikir berpindah kepada i'tidal. Dari zikir rukuk tadi, ke i'tidal ada sami Allah, dia dengan baca. Karena dia nggak sempat sami Allah kan. Dia nggak sempat rukuk. Dia langsung berdiri. Berarti jangan baca sami Allah lagi. Berarti dia langsung berdiri ya. Dia sambil Ya. Allah lagi. Wa idza sallama imamahu. Dan apabila memberi salam oleh imamnya, masbuk dan berdiri oleh si masbuk. Saya bertakbir yang si masbuk kerana berdirinya. Imam, kan? Untuk berdirinya sih mas, imam udah salam, nggak berdiri lagi. Apabila memberi salam oleh imamnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berdiri si masbuk, nescaya bertakbir ya si masbuk kena kiamnya. Imam berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka si masbuk berdiri, Allahu Akbar. Itu. Ya, syarat. Jika ada ya si masbuk pada tempat duduknya si masbuk, berarti memang itu dia itu Posisi tercahut dia. tercahut-tercahut. Jika tidak, maka tidak takbir. Contoh dia itu bukan tercahut, dia rakaat, dia dapat daripada rakaat yang per Sama solat salat maghrib. sama lagi rakaat pertama. Jadi maka dia tak Rakaat pertama bagi dia, rakaat ketiga bagi imam kah? ya ya. Selesai Jadi imam dia salam, dia langsung bangun. langsung bangun, tidak perlu takbir lagi sana. Ya. Fala tajuzu, maka tidak Titik dan ini berarti tidak titik. boleh dan tidak bolehlah mengganti pada Enggak, imam dan enggak. sahabat. Wa illa fala titik. Wa illa fala titik, udah selesai masalah. Dan jika tidak, berarti dia tidak tidak bukan bertempat duduknya. Ya. Maka tidak bertakbir ya. Okey. Wa tajuzul istinabatu fil imamati wa nahwihi min sa'iril wazafi walau bi ghairi idil waqifi. Wal dan bolehlah minta ganti pada imam dan seumpamanya imam daripada segala ketinggalan pekerjaannya imam. Kalaupun dengan tanpa izin orangnya mewakaf di sana. Sekalipun dengan tanpa keuzuran apabila meminta ganti ia si imam akan semisalnya atau yang lebih baik daripada imam. Jadi, apa kaitan orang wakaf di sini, Ustaz? Apa faedah letakkan wakaf di sini? Kadang orang wakaf ini menentukan, dia bangun satu masjid wakaf, ditentukan imamnya kan? Sekaligus, jadi harus si pulang jadi imam. Imam itu pengen menggantikan orang lain, suruh jadi imam atau untuk melakukan pekerjaan apapun. Yang tadinya tugas imam itu, sekarang dia mau menggantikan orang lain. Nah, walaupun si wakif nggak beri izin, walaupun tanpa udzur, kalau dia kalau yang dia angkat sebagai ganti dia seperti dia atau malah lebih baik dari dia, itu nggak perlu ada udzur. Tetapi kalau orang yang diangkat di bawah dia, nah itu perlu izin si wakif nanti. Wastahiqul mustanibu sana. Ya. Dan berhaklah oleh orang yang ganti. Oleh sekalian yang dimaklum. Ongkos sana. Nah, gaji misalkan dia dapat gaji ya. Berarti sana. Jadi kalau orang bulan puasa kan jemput imam luar sana. Ya. Maka wajib dia memberi wang upah sana. Enggak. Dan berhak oleh orang yang meminta ganti akan semua maklum. Si mustanib ini imam pertama. Imam pertama tetap dapat gaji, Ustaz. Oh itu. Ya. Dan berhak oleh orang yang minta ganti imam yang asalnya oleh sekalian maklum. Dan berhak oleh orang yang ganti akan barang yang melazimi Akan akannya nyaman barang baginya oleh si sinaik mustanib. oleh orang yang
imamnya asal. Nah, dia masalah berdua itu tergantung pemberian imam kedua, imam pertama kan? Oh gitu salah. Ya, enggak seutuhnya maksudnya. Imam pertama dapat gaji 1 juta, dia menggantikan orang lain. Apakah 1 juta harus ke imam kedua? Enggak. Dia kan Oh. pinter-pinter dia nego, udah 500 aja kamu udah. Dia dapat komisi kan? KKN. Oke. Barang yang lazim lah, maksudnya ya ikut apa yang mustanik tu nak bagi itu. Ya. Wa in afta ibnu Abdissalam bi annahu la yastahiqu, dan sekalipun merifata oleh ibnu Abdissalam dengan bahawa sungguhnya Al-Syaan tidak berhak, ianya si Akannya maklum. tidak berhak akannya maklum oleh seseorang daripada Keduanya. keduanya. Berarti salah seorang itu tidak ada yang wajib dapat gitu tak? Ya. Dua-duanya nggak dapat gaji lagi. Satu dua, okey, dua-dua yang dapat gaji ya. Kena kena seorang itu tak kerja, seorang itu hanya ganti saja soalnya. Karena ini alasannya. Kena bahawa imam asal itu tidak melakukan ianya. Pekerjaannya Dan dia tidak melakukan. dan pengganti itu tidak diizinkan baginya oleh si Nazir penjaga sana. Nadir. Pentadbir, sah pentadbir lah. Nadir wakaf. Oh, Nazir wakaf lah. Berarti kena tidak ada izin, tak dapat. Kena, dan yang kedua kena imam asal tidak buat kerjanya. Maka tidak ada jenis penguasaan baginya si Nazir sana. Enggak, maka tidak ada wilayah baginya si Naib. Si Naib, dia tidak ada hak kerana dia tidak ada kekuasaan, kerana tidak ada izin sah. Ya. Dengan sebalik balang, barang jikalau melakukan oleh seseorang yang akan pekerjaan dengan tanpa meminta ganti daripada si pemiliknya pekerjaan, Ya. maka tidak berhak oleh orang yang melakukan akan sesuatu kena kena ketiadaan lazim sohib pekerjaan baginya Seseorang seseorang akan upah eh? akan upah. Oh, dengan sebalik kalau ada seseorang melakukan pekerjaan sah, dengan tanpa minta ganti, berarti dia buat sendiri tanpa ada apa-apa laporan sah, Tanpa daripada disuruh dia pekerja. kerjakan sendiri kah? Ketika itu maka tidak berhak oleh orang yang melakukan akan sesuatu kena kena tiada izin, tiada iltizam sahih. Maka ketika itu orang itu sepatutnya tidak boleh buat kerja saat itu. Kan tak boleh buat kerja, tidak berhak oleh orang yang melakukan pekerjaan akan sesuatu dari upah. Kenapa? Karena tidak melazimi oleh pemilik pekerjaan baginya akan iwa. Karena dia tidak tidak berjanji berdua bahwa kamu kerjakan dapat upah kan enggak. Dia suka-suka Ya. dia. Ya, oke. Masalahnya pemilik pekerjaan tadi dia juga enggak melakukan kan? Ya. Apakah dia dapat upah? Enggak juga, coba lihat. Ya. Karena aku tidak suruh kamu buat, siapa yang suruh buat? Berarti kamu tak dapat upah saya gitu lah. Ya, berarti di sini nggak ada cerita gaji bulanan, Ustaz. Gitu Gaji lah. sesuai dengan pekerjaan, upah misil kah? Ya. Bukan kerja nggak kerja yang penting gaji nggak. Aku tak suruh kamu buat juga. Kamu tak dapat karena kamu, aku tidak berjanji kepadamu untuk memberikan sesuatu. Aku juga tak dapat karena aku tidak melakukan Kerja kan? pekerjaan itu sudah engkau lakukan kan? Dan tidak berhak oleh pemilik kerjaan kerana ketiadaan melakukannya, beserta ketiadaan memberitahunya. Masuk, beserta ketiadaan memberitahunya. Maka tidak berhaklah oleh pemilik pekerjaan akan upah lah, karena tidak melakukannya si sahib Hah? bersama tidak memberitahunya si sahib. Dia tidak memberitahukan ke orang lain kalau dia tidak melakukan. Pokoknya dia kayak nganggur gitu. Tiba-tiba orang lain ngambil alih. Yang ngambil alih tak dapat, dia juga tak dapat. Oke. Andaikan dia memberitahu kemungkinan ya. Ah. Andaikan dia memberitahu saya nggak bisa melakukan outdoor. Ada orang lain yang mengambil alih. Dia tidak dapat kan? Jadi dia Ah. kasih dikit ke sana kali begitu. Ya. Tapi bukan maksud tidak memberitahu Zat maksudnya.
dia tidak boleh tahu kamu ini tidak akan Dia mendapat jadi upah imam, gitu. Ustaz. Dia jadi imam. Tapi dia nggak ada informasi dari dia. Dia odor, nggak sempat ngimamin hari ini. Pokoknya dia nggak datang aja. Tanpa informasi. Tiba-tiba orang lain menggantikan posisi dia, kan? Misalkan di masjid itu sudah ditentukan setiap sekali imam sholat dapat 100, misalkan. Yang menggantikan dia tak dapat. Dia pun yang ditugaskan untuk jadi imam. Dan dia tidak jadi imam hari itu nggak dapat juga. Paham, Dapat Ustaz? juga. Ya. Oke. Fahaisu lam yubashir sahibu la ziyafati lam yastahiqul ma'lumu. Maka sekiranya tempat tidak melakukan oleh pemilik pekerjaan, iaitu imam asal sana, tersia tidak berhak oleh maklum, kecuali jika menegah akannya Hai, wazifah. sahih wazifah oleh si nazir atau sumpah nazir daripada melakukan. Maka berhak ia kena uzurnya. Maka ketika dia tak melakukan kerja, maka si pemilik asal ini dia tidak boleh ada upah. Kecuali ada upah. Kecuali baru ada upah ketika dia tidak melakukan. Dia tidak melakukan, nggak dapat upah. Kecuali dia dapat upah walaupun tidak melakukan, kan? Bila melarang akan dia oleh nadir. Ada pengurus melarang dia untuk jadi imam hari itu. Padahal dia tugas jadi imam. Tapi ada yang melarang dia jadi imam. Atau karena seumpamanya melarang dia dari upacara pekerjaan. Dia tetap dapat upah. Karena dia tidak melakukan karena odor. Bukan karena dia. Nah, itu malas. Oh, Ini kenapa berarti dibahas di sini, Ustaz, ya? itu. Jadi ujungnya berarti orang itu dia tugas di hari ini, tetapi si Nazir itu kata kamu tak tugas. Tapi gaji dia seolah kena bagi juga lah, kerana dia itu hak dia lah. Kalau memang dia itu tugas. Itulah aturan. Makanya di kampung-kampung sekarang yang azan dapat jatah, jadi imam dapat jatah, sah, khatib dapat jatah. Banyak proyek hari Jumat semua dapat. Berarti tugas menjadi imam berarti boleh jadi upah, boleh kita ambil upah saat itu lah. Boleh. Maklum, bukan upah sebenarnya. Maklum kau upah sah, maklum lah. Maklum. Jadi ini pakai bahasa sindiran. Mana maklumnya? Kok nggak ada maklum nih? Maklum belum cair-cair. Ya. Maklum. Ustaz. Ini mau nih, saya ada mengajar Ustaz. Ya. Itulah. Mengajari mana, Ustaz? Di Dayah, Dayah dalam 2 km dari rumah. Udah mulai mengajar. Ngajar nahu, saya. Mengajar dahulu ya. Cuma itulah dalam sudah mula lah ikut kan. Cuma itulah waktu bila saya kosong lagi. Gimana? Saya kosongnya kapan ni? Saya. Ustaz ngajar dari jam berapa ke jam berapa? Inilah berarti dalam berarti lah pukul 9 lewat 30, berarti setengah 10. Ini sebentar lagi mau ngajar. Ya. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi dekat banget berarti ya, sama rumah. Dekat. Kan Ada masa berapa? kosongnya kapan? Saya nanti kosong, kosong terus, Ustaz. Ustaz ngajar berapa lama? Ngajarnya sampai jam 11. Berarti waktu-waktu start jam 11 lah. Oh.